Anna merupakan seorang anak yang mempunyai harapan tinggi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang SLTA, meskipun ia tinggal di sebuah desa yang kecil. Faktor ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuat Anna ikut bekerja menjadi seorang tukang sapu jalanan. Suatu pagi, Anna bertemu dengan seseorang yang berhati dermawan yang bersedia memberinya bantuan dengan membiayai seluruh masuk sekolah, Neng.